Hi, so today my husband and I are going to try the Gekkikara ramen hot carbo and see if the taste is any better than the Samyang carbonara. I personally think that this looks a little dry, but let's see how it tastes. Tapi nggak se-creamy Samyang carbonara ya, ini cuma 7.000 di Indomaret. Pedes nggak? Enggak. Pedesan Samyang carbonara? Kan mie-nya tuh kayak gini. Tuh, agak sedikit, apa ya, kalau kata gue sih kering ya. Ya, kan kalau Samyang carbonara tuh rada creamy-creamy gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lewat, nggak mau lewat buat aku. Enak aja. Tapi emang apa ya? Spicy food tolerance aku tuh kecil banget. Jadinya kepedesannya gampang. Ini enak deh. Untuk harga 7.000 dan rasanya tuh hampir mirip sama carbonara hanya si Samyang punya. Ini worth trying banget sih. Yang warna pink bungkusnya. Enak ya? Soalnya menurut aku edible. Ini gue semangat ya. Masih edible dan enjoyable sih. Masih kerasa enaknya. Enak itu nih. Gak kayak mantanmu gak? Hot tapi nakitin. Maksud lo? Menurut kamu, kenapa seorang laki-laki bisa selingkuh? Hah? Walaupun udah punya istri. Nggak tahu. Kan kamu laki-laki. Tapi kan nggak selingkuh. Ah, udah. Kita gabut jadinya. Ini makanan gabut kita. Makanya duduk kamu juga. Hah? Masih enak lah ya. Iya, tadi kan kita malah. Enak ya? Gue gak tau sih ini udah viral apa belum, seharusnya sih udah kena enak. Udah kayaknya cuma 7.000 perak. 3-4 kali lebih murah daripada sama yang karbo. Wis. Terus. Udah. Sampai jumpa di hutan. Di kegabutan yang berikutnya. No gimmick. Jijik.
gede banget. Dadah.